Presiden Pemilu 2024. Kita akan simak sambutan dari Ketua Komisi Pemilihan Umum yang dilanjutkan dengan doa. Kepada Bapak Hasyim Asari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati para pimpinan partai politik peserta pemilu 2024. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 1 Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang kami hormati pasangan calon nomor urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang kami hormati pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 3 Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Haji Muhammad Mahfud MD. Yang kami hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU dan jajaran, yang kami hormati Ketua dan anggota Bawaslu, yang kami hormati Ketua dan anggota DKPP, yang kami hormati para panelis yang telah memberikan dukungan kepada KPU untuk menyusun daftar pertanyaan untuk debat kali ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu di sini, silaturahim kepemiluan, dalam rangka debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ibu Bapak yang kami hormati, pada kesempatan ini adalah debat kedua dalam rangkaian kampanye pemilu presiden, yang kesempatan ini adalah debat yang dilaksanakan oleh calon wakil presiden. Mari kita bersama-sama menyimak, memperhatikan gagasan-gagasan, visi, misi, program masing-masing calon wakil presiden yang akan disampaikan kepada publik, kepada masyarakat, kepada rakyat pemilih Indonesia. Kita semua berharap apa yang disampaikan nanti akan memengaruhi pilihan-pilihan rakyat pemilih Indonesia kepada pasangan calon presiden sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebelum kita mulai bersama, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan iringan doa, semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing mulai. Berdoa selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada saudara moderator yang akan memimpin, memoderasi debat pada debat yang kedua ini. Kami ucapkan terima kasih kepada stasiun televisi yang menyiarkan debat kedua calon wakil presiden untuk pemilu 2024. Demikian, kiranya ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.